Selamat siang semua. Iya, siang. Siang semua. Gimana hari ini, manusia-manusia? Aku lagi minum teh. As always, tea. Matcha tea. Cek mention dah bentar. Yang aku lihat tuh yang Kak Lutfi lagi jalan sama pro player kan. Ya, mantep banget ya, Bu. Maaf ya, bulan ini gak video call. Gak apa-apa, Kak Iftia. Halo, Marsha. Halo, Kak Greninja. Winrate-nya masih 100%. Asik. Misli APR baru banget selesai makan bubur Manado. Aku tadi itu tuh makannya mie goreng sama telur, baru aja selesai. Coba cek dulu, nanti keluar dong. Itu yang mana sih, yang boneka kah? Kata Kak Cinga, lucu banget Cinga. Ih, lucu banget emotnya Kak Cinga. Nonton showroom member sampai kiamat katanya, asik. Aku makan bubur diaduk. Sama aku, kalau orang tipe makan bubur tuh harus diaduk, karena kalau nggak diaduk nggak seru. Mi mi mulu, aku laporin ke Putri nanti. Aduh, ngapa dong kalau makan bakmi terus. Ya, Wisnu lagi kecil nih. Oh my god, oh iya kan Kak Jesslyn lagi video call ya. Yang gak di freak, yang gak di freak, yang gak diaduk freak ego. Iya bener banget ego. Kok suka makan bubur? Bubur tuh enak tau. Tapi ya guys, aku tuh tipe orang yang makannya tuh asli bubur sama tuh suka sama cakwe ya. Bubur yang kayak yang rada-rada, yang biasa tuh kalau kalian makan, kalian makan di toko, bukan toko Cina sih, tempat makan Chinese gitu loh. Jadi tuh pas kayak makan yang bubur kayak pesennya di tempat lain tuh, di sana kan buburnya beda ya. Kayak buburnya tuh ada kuahnya gitu kan. Aku nggak bilang aku nggak suka, tapi aku bilang tuh kayak wah. Jadi banyak banget tipe bubur. Ada bubur juga yang lain kok. Aku yang penting halal dan gratis. MKSD. Apa sih MOPM tuh kayak rada, apa sih namanya, aku jujur-jujur aja ya, PM tuh rada kayak nge-delay gitu sih. Iya, karena kan kita kayak kirimin gitu kan, kita mau tulis nanti baru dikirim lagi gitu, intinya gitu sih. Jadi kayak memang rada delay, tapi ini tuh gak sedelay yang kemarin-kemarin gitu tau. Iya, adminnya malas-malasan, bukan delay. Emang iya sih, enggak juga sih, karena kan gak tau lah. Tergantung adminnya. Lift ah, Masya bubur diaduk. Ini sih nanti ada kegiatan kak, ada dong. Hari ini aku show guys, jangan lupa shownya. Seifuku no me. Hai Masya, oh my god guys, ada siapa tuh namanya, kak, siapa namanya, Kamifu. Kemarin makasih loh udah sempetin pantun. Tuh banyak banget yang kemarin pantun di Renekin si Jorek. Seru banget. Tim bubur sama ketoprak gak diaduk katanya Kak Haryo. Oh my god Kak Haryo, apa kaps? Oh kami lagi gak? Ada lagi gak ya? Coba deh. Coba. Anukun gak usah so imut jadi Cina. Oh tuh kan Anukun, lucu banget. Guys aku warnanya deh, jadi kan tadi kayaknya kan showroom, terus kayaknya tuh kayak ada tadi tuh berbincang gitu loh di grup chat kita. Emang itu guys, kemarin tuh si Katrin showroom tuh masih ada suara. Ini kita diem-diem aja ya, untuk 400 orang kita, kita ini antara kita aja. Jangan disebarkan guys, ini antara kita dan kami aja. Iya ego katanya. Gak apa-apa, Kadil gue dulu gak usah ngerti.
Kadir Gudel naikin aja sampai master lagi. Rank ya sampai master aja. Oke, bagus. Ih, bagus. Keren deh. Aduh, bagus. Aku lagi pakai body lotion. Tebak dong aku pakai body lotion apa? Untuk membuat kulit halus. Aku orangnya guys, dari dulu tuh di sama papa aku sama mama aku tuh selalu pakai body lotion kan. Jadi sampai sekarang tuh gak tau kenapa ya, kalau gak pakai body lotion tuh kayak gak bisa gitu. Iya dong, kan waktu itu ada yang nge-DM aku kan, Scarlet Whitening itu bisa gak sih buat cowok gitu kan. Bisa dong, kayak menurut aku ya, semua Scarlet, semua skincare tuh gak ada apa ya, gendernya sih. Mungkin ada yang kayak beberapa yang kayak men mungkin tuh lebih keras daripada buat cewek kali ya. Jadi menurut aku, kalian pernah gak sih kayak pengen deh pakai body lotion tapi itu tuh kayak buat cewek banget? Jangan gitu guys. Kalau aku beli sekarang nanti diantus juga gak ya? Kayaknya udah sering banget ya. Kalau sering banget ya mungkin kamu bisa deh. Mungkin cocok-cocokan aja ke kulit. Iya sih, kayak waktu itu aku pernah ya, dulu tuh kulit aku rada sensitif banget kan. Sekarang kulit aku udah gak sensitif banget, sumpah. Sejak mulai ngerti skincare, abis itu iyalah, cari cocok-cocokan. Makanya aku pilih yang Brightly Ever Serum Cream dan tonernya, karena itu jauh lebih efektif di aku daripada yang acne. Gak tau kenapa, karena aku juga gak ada kayak apa ya, nggak ada yang aku perlu gituin banget sih. Kalau sunscreen yang rekomend buat cowok apa, tergantung sih. Kalau kalian itu bel apa nih gue, kalau kalian di rumah aja atau yang kayak ke mall doang atau yang keluar doang, atau yang kalian tuh tipenya tuh yang bener-bener kayak gila gue hari ini harus berjemur tapi kayak gak mau gosong juga kan. Aku tuh pakai banyak banget tau sih kalau sunscreen. Aku ada merek banyak banget. Pernah cobain yang mumpung belum 1000, gue sebutinnya banyak aja deh. Mumpung belum flat, aku pakai Saseline, Biore, Skin Aqua. Lagi ya merek-merek, ada tuh yang kemarin aku beli, abis itu mereknya tuh yang ada tuh dia aku beli di toko apa lupa. Itu aku sering banget pakai. Tapi yang sekarang aku lagi pakai tuh yang Skin Aqua sih, karena kayak enggak, karena lebih gampang aja gitu dipakainya. Gitu ya. Scarlet tuh bagus tau body lotionnya, kayak setiap teater hampir aku tuh selalu pakai Scarlet. Jadi kayak Scarlet bagus. Aku Scarlet boleh ngasih kirimin yang box semuanya isinya body lotion, kayak I'm winning. Kayak aku suka banget Jolie gitu. Iya. Gak ada white castnya Syah. Skin aku gak ada tau. Itu murah banget menurut aku. Itu murah. Terus bagus. Beli deh. Jangan gitu Kazi JXX. Gak apa-apa kok. Lulur juga gak sih? Oh, aku gak ngelulur guys. Scarlet yang wanginya kecoan apa? Kalian bisa beli yang putih aja sih. Yang putih setahu aku gak ada wangi deh. Jadi kalian tipenya cuma aku mau pakai body lotion tapi gak mau ada wanginya, ya udah pakai itu aja. Abis itu kalian semprotin deh parfum kalian. Spill dong parfum kalian suka apa kalau cowok. Aku sudah banyak sih kalau Scarlet Masculine. Kocak lu. Coffee. Tapi ya kalau apa sih namanya, kalau yang coffee tuh belum ada yang body lotion gitu. Ih, demi apa sih Kak DPR aksen pakai parfum yang itu, yang Salvage? Itu wanginya bagus tau, wanginya
maskulin banget gitu. Tapi yang baru ada tuh yang tempat parfum yang juga baru buka, itu parfum-parfumnya bagus-bagus wanginya. Wangi bagus tuh gimana? Ada tahu betapa banyak banget wangi yang aku tuh rada sensitif kalau parfum, kayak nggak suka dengan wangi kayak gini. Aku masih suka wanginya tuh yang kayak vanilla, vanilla gitu loh, blueberry, rose. Minta saran buat lotion buat yang gampang gerak, pakai parfum cuma wangi mask itu suka nggak? Maksudnya wangi mask? Susu. Pakai parfum cewek biar cewek suka. Nggak gitu juga sih. Tapi tergantung. Tapi ya guys, kalau kalian tuh pernah nggak sih mask tahu mask enak ya? Kak N, wangi malaikat subuh itu gimana, kata Kak Cinga? Malaikat subuh itu pakai parfum, nggak suka pakai parfum, katanya Kak Greninja. Beli di toko oren, kocak. Tahu dong, tahu malaikat subuh. Oh my god, sebuah kecium wangi. Yang penting deodoran sih, Syah. Aku anaknya bukan deodoran banget, sumpah. Oh my god, parfum bau bread boy enak tau, Syah. Pengen. Doll apa itu, Syah? Ini... aku lupa deh namanya apa. Apa gue? Parfumku. Aduh, mie apa? Wakai enak. Baru tahu, sumpah. Ini Kirby ya? Kirby, apa sih? Ya, Kirby, lupa. Ini parfum bau martabak kocak. Kok Marcel sih? Ini Doraemon katanya. Parfum kesembah kayak kuah baunya masuk banget, guys. Oh iya. Iya, Kirby barusan googling katanya Kali San. Asik. Hari ini JKT48 tatra. Iya, bonekanya swag banget ya dong. Kayak lagi ngomong, asik. Ini mah Patrick, guys. Iya, kata Kawahyudi ini Patrick. Itu Pokemon air katanya Kak Zainu. Yaudah, iya, kata Kagal. Fotonya si Kubil lagi menggokil, kata Kangkung. Kangkung lucu banget avatarnya. Marmut. Who's that Pokemon? It's Pikachu! HP aku, bentar, aku lagi nyari HP. Guys, jadi kan mau sawo karena lagu collab gitu kan sama siapa gitu. Enak banget lagunya, kemarin aku ketiduran dengan lagunya. Gimana guys keadaan kalian selama ini? Apakah ada kayak gimana gitu? Aku mau dengan lagu deh. Aku lagi suka banget dengerin apa sih namanya? Ika Febi tahu.
Aku lagi suka lagunya EXO-EXO deh. Suka banget. Guys, aku guys, cepet guys, jawab sekarang ya. Kak Faiz katanya COVID. Get well very soon, Kak Faiz. Sampai bertemu lagi nanti ya. Kabar-kabarin terus ke kita semua, Kak Faiz. Guys, dengerin banget nih ya. Aku kan mau show nanti, rambutnya diapain deh. EXO. Kalian mau request yang susah-susah dah. Bondol. Lagi enak banget. P for leg, P okay leg, refresh, aman. Widih. Kalian bagaimana keadaannya? Pasti lagi gitu ya. Cuma guys, kok aku ngantuk banget ya? Tapi kayak gak ngantuk gitu. Dari aku. For pals, ngopi aja siang ngopi. Guys, aku mau nge SMS-an dulu. Nih, aku cek. Kapan entar ya.
Yoi, kasihin bingit. Oh, tengah. Ih, enak aja, maru di sate, nggak mau banget. Kegiatan hari ini apa aja sih ya? Aku lagi teater. Enggak lagi sih, dikit lagi mau teater. Masih lama sih, tapi gitu lah ya. Kalian hari ini kegiatannya apa aja kalau kalian? Cepol nggak ponian katanya. Aduh guys, nggak tau. Kita lihat deh ya. OTW jam berapa nih, Cia? Aduh nggak tahu nih guys. Aku tergantung deh, nanti lihat. Kumis undang katanya nganggur. Nugas ya, skripsian. Ngepush hari ini, kata Kak Hario. Aku jagain ponakan nih, kata Kak Reka. Jajan-jajan nyari titipan, kata Kak Asmi. Hari-hari nggak tahu, kata Gak Girl. Membereskan kamar, kata Wilantika. Asik. Ngejoki Mobile Legends sampai malam, terus lanjut rank, kata Kak Grand Ninja. Ih, keren banget sih ngejoki. Seru, seru. Kata kasih JXX, ngitung bulu kucing. Kata Kak Paut, ngumpulin cakra. Asik. Mendung sih mau tidur. Jalan-jalan bukan jajan. Yaudah nih, maaf. Kocak. Kak Zaino, mau makan bakso enak. Farming sampai level 15. Aku level berapa ya? Aku level berapa ya? Kayak aku level... gitu loh, di level berapa. Bakso Maru, oh my god. Kak Fajri, jangan itu dong Kak Fajri. Kak Al-Fajri. Kangen kokonat. Ih, siapa sih yang gak kangen? Aku juga kangen. Beda dress code, betul gitarnya. Iya. Yeah. Maru masih nge-DJ Syah. Kocak dong. Iya yeah, guys, besok kita pakainya baju hitam ya. Aslinya sih jujur terserah kalian sih. Itu kan kayak gak ada rules untuk ganti baju juga kan. Jadi terserah kalian, kalau mau pakai hitam boleh. Maksudnya hitam tuh kebanyakan orang bakal pakai warna hitam. Itu. Pakailah hitam kalau mau. Mau fetch tapi malu, kata Kareka. Enggak boleh gitu. Jadi aku di kantor enggak bisa bawa hitam, maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak usah pakai hitam juga tak apa-apa. Aku gak skip video call karena aku sayang Masya, kata Kak Amai. Emang deh Kak Amai tuh beda guys. Sya, besok fetch ya gak? Iya dong. Aku skip. Sya, kenapa manusia ngantuk? Karena kita perlu istirahat. Dekat Firly guys, Firly, dekat Firly. Suka fan letternya, tulisan tangan atau diketik? Aku sih terserah sih, yang mending kalian tulisin gitu. Gak VC dulu ya, gak ada duit, kata Kak Fajri. Siap Kak Fajri, sampai nanti kita masih bisa ketemu lagi kok lain waktu. Telepon doi. Tulisan tangan gue kagak kebaca.
lebih pengen handshake Syah dibanding video call. Benar. Guys, kayaknya dikit lagi tuh harus, kalau ada private talk lagi, jangan lupa private talk dong manusia-manusia. Lebih pengen nonton teater sih ya, karena aku orang far. Oh my god. Semoga kita bisa bertemu ya. Syah, takut Syah mau private talk. Kenapa takut? Baby, I just want my love back. Pengen private talk tapi far. Yeah. Cara cari topik saat video call Shell. Gimana sih, aku Marsha, bukan Ashel. Why don't we eat letters and extra? I mean, enak. Tapi aku lagi suka ini sih. Kayak gak tau ya. Halo Marsha, aku kembali. Iya. Terakhir konser di Surabaya. Upperwear hilang. Upperwear. Baby, I just wanna love that someone but I give it all to you. Saya jangan lupa jaga kesehatan. Hujannya suka serem. Ih, bener banget guys. Kemarin tuh kayak macet banget gak sih? Makasih ya Masya buat video call. Iya. Bentar. Kalau berpergian bawa jaket dan minum air hangat. Iya guys, kalian tuh harus apa ya? Sekarang tuh kayak sering minum gitu loh. Karena kalau nggak minum tuh kayak oh my god, auto kill. Gitu. Ya enggak? Iya dong. Jaga makanan juga Syah, jangan aneh-aneh. Iya bos, siap bos. Itu foto apa Syah? Kata Kak Depa, ini Kirby. Kirby. Seminggu makan pizza berapa kali Syah? Kayaknya seminggu sekali. Dua minggu sekali. Atau tiga minggu sekali. Gitu. Itu Patrick, Kak. Cara join Marshoshi gimana, gengs? Kak Tambo. Kamu bisa ke Twitternya Mas Yoshi, terus nge-DM gitu-gitu deh. Kirby, ayo kamu mangap. Kirby. Should I start to stream Valorant? Demi apa? Gak harus sih. Kayak Valorant tuh seru banget kayaknya deh kalau di stream. Kirim ke 9 sama bulan. Masya, kamu mau join Masya Washi? Nggak mau dong. Mau.
sesunglah pipi tuber main Valorant. Minecraft syah, katanya Kak Paut. Ya gak sih? Kak Karin. Firly terlalu OP. Aku ingin mabar Kak Karin, Firly terlalu OP. Kirby bantet, bantet. Ya, yeah. Kelihatan sih. Terlihat sekali ya, Buns. Kayak gimana ya? So small. So, so pink. Dia warnanya lucu banget deh, kayak imut. Dia tuh imut, kayak kelihatannya so galak, tapi gak galak gitu loh. Kirby bantet banget ya, Bun. Iya, Bun. Kirby pakai sepatu apa enggak itu? Kata Kadil Guyul. Tuh kayak pakai sepatu gimana gitu ya. Udah 3 bulan lebih enggak main Valorant kata Kak Firly. Saya masih main Apex enggak? Iya, sumpah asli udah jarang banget enggak main Apex. Kebanyakan main game HP sekarang. Roblox kuy. Katanya. Aku udah lama enggak main Roblox sumpah. Nanti dia kok dulu tuh ya game aku paling suka tuh Roblox tuh yang zombie-zombian. Petak umpet sama yang buat pizza. Gak tau kenapa buat pizza tuh kayak gampang banget ya. Kayak jadi aku tuh tahu sih yang itu tuh kayak rame aja. Jadi kayak gak pernah sepi aja game sih. Main Mobile Legends aja Syah, kita mabar sama Firly. Asik. Kak Gudil cheater, kata Kak Karin. Bulan depan mau buka jasa joki Pokemon Unite. Asik. Seru banget sih ada guys, ada yang orang ngejoki tahu di sini. Keren banget. Tuh guys, kalau kalian mau dijokin sama Kak Green Ninja. Asal jangan ban wife Yuffie guys. Eh demi apa mainnya Yuffie? Keren banget. Firly MVP dibilang jago. Gue MVP dibilang cheater. Gimana ya? Ayo guys, kalian harus menjagokan diri. Abis itu kalian buka jasa joki itu sama jokinya. Jomar. Joki Marsha. Tapi jadi kayak mereka mikir kan. Marsnya itu apaan gitu. Ya itu nama brand kita gitu. Kita aja. Ih sama aku gak suka Parsha. Aku gak bisa YV juga sih tapi gak suka. Aku kayak kalau Mage sih. Jujur aku udah jarang main Mage kan. Terus habis itu pernah partian kurangnya Mage. Ya aku kan main Mage. Nah di situ tuh aku dulu kan orangnya mainnya Veil banget kan. Veil sama Nana repeatedly. Ya, tapi gue noob banget Veilnya, noob banget. Kembalikanlah skill aku pas main Veil dulu. Dulu aku main Veil tuh maksudnya gak jago. Maksudnya sampai mythic aku pernah kok main Veil tetap. Enggak bisa, sekarang udah noob banget main Veil. Kayak susah banget. Atau Veilnya aja udah kurang. Tapi Veil tuh enak kalau. Tapi emang Veil tuh tergantung musuh juga sih karakternya. Tapi gak bisa. Sumpah, aku malah jagoin Nana doang sekarang. Aku udah liat sih video-video Kak Hayu. Dia yang suka buat apa sih yang joki-joki itu kocak deh. Nanti ya, harusnya tuh aku at least ada masih skill Veil guys. Tapi aku emang ngerasa aku cuma bersatu bersama Drenger. Aku mau belajar Brody, tapi gak suka karakter Brody. Jadi aku belajarnya Cloud aja deh. Cloud aja. Ah, tapi pengen jago. Maksudnya, dulu aku Odette sekarang. Mana aku lebih ke Odette dulu. Aku tuh gak jago Odette tau guys. Tapi sekarang aku malah lebih mendingan bisa main Odette dibandingkan. Itu. Apa sih namanya? Ah, tapi aku udah punya skin yang bagus. Sayang banget gak sih kalau gak kepake skin yang bagusnya. Odette sekarang enak, ulti shieldnya gede. Ih bener banget, apalagi kalau late game, sumpah. Ya aku ngerasa, buset tuh gue sakit banget.
nggak mau main itu karakter jarak dekat kecuali Carmilla. Aku aja udah nggak main Carmilla, guys. Kamu udah liat gambarku yang baru belum? Yang mana? Kirim. Skin bagus itu Black Swan. Yang Odette. Itu bagus. Enggak sih. Banyak kok Odette bagus-bagus semua skinnya. Skin biasa dia aja cakep. Ayo Kak Karin, mana? Yang track record yang aku sama... Ada yang mana gitu? Asik dapet skin. Asya, aman kamu kok jago, ajarin dong. Aku cuma main sekali amonnya, guys. Belum main lagi. Aku gak jago tau, itu waktu itu dapet timnya maksudnya jago. Yang aku menurut aku kaget tuh adalah Brody sih. Kayak jadi kan waktu itu aku main Brody. Tapi tuh AC tuh ranknya udah tinggi kan. Jadi harusnya dapet musuh yang rada sama. Aku gak tau itu mungkin lagi dapetnya biasa aja. Musuh juga lagi coba-coba ya. Tapi Brody tuh lumayan enak. Dia menjiwai banget di gold lane. Pas kecil mainnya apa sih? Mainnya Po. My Boo. Popo gak asik. Asik. Sekali gigit Rabia sampai mati. Brody, all MM. Wainer Brody kok masih 75 Sisha. Asik, iya deh Kak Bimo. Po cheat, iya dong Po cheat. Ya, bener semua harus nge-cheat guys. Susah pembahasan gamers. Ayo dong Kak Zizi XX. Jadilah gamer. Sekarang cuma bisa Cecilion. Ih keren banget, dulu aku tuh main Cecilion guys. Tapi abis itu aku kayak berhenti main Cecilion. Karena waktu itu banyak yang main Cecilion lah intinya. Dulu aku tuh suka banget Odette. Tapi Odette tuh dulu ngeguna banget. Sekarang aku ngerasa Odette tuh jauh lebih mendingan. Kayak dulu tuh Cecilion dipakai mulu di MPLI. Iya sih. Apa ya, menurut aku Cecilion tuh stacknya sakit banget kalau late game. Jadi aku ngerti, dia tuh jatuhnya tuh kayak mirip MM Mage gitu. Katanya buat aku ya, kalau aku main Cecilion. Cek mention ngap, oke deh. Abis ini ya, karena mau sekalian. Dikit lagi udah mau selesai juga guys. Kayaknya aku mau selesai sekarang deh, karena aku udah harus siap-siap buat barang-barang buat teater. Ya guys, bener banget aku misi langsung Pak Aldo semuanya bener banget. Yaudah guys, aku mau duluan karena ini yang pertama kita udah Kak Gatot. Dadah Kak Gatot, terima kasih. Kedua udah Kak Adi Wijaya, terima kasih Kak Adi Wijaya. Ketiga udah Kak Alfian, terima kasih. Keempat udah Kak Dilgudilia Marsha. Kelima udah Kak Andriana. Keenam ada Kak Ellen Knight, thank you. Nomor 7 udah Kak MS16, terima kasih. Nomor 8 udah Kak Anasuki Kangen Marsha, kangen juga. Nomor 9 udah Kak Adi PR Aksen. Asik dah, emang ini satu ini deh. Yang 10 udah Kak Ayameta Ita. Ya Allah. 11 ada Kak Esma Protector. Nomor 12 ada Kak Winantika. Nomor 13 ada Kak Reka. Nomor 14 ada Kak Iqbal Lash. Kita baca sampai 20 ya guys. Nomor 15 ada Kak Nyan-Nyan. Nomor 16 ada Kak Haris. Nomor 17 ada Kak Alfaji. Nomor 18 ada Kak Ahmad Gozali. Nomor 19 ada Kak Rian. Dan nomor 20 ada emot sedih. Jangan bersedih terus guys. Bye semua. Sampai bertemu. Tadadadad, kapan-kapan lagi. Bye-bye semua. Makasih showroomnya. Dadah. Dadah, 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 dadah. Dadah Kak Hidio, dadah Kak Karin, dadah Kak Ama, dadah Kak Firly, dadah Kak Arka, dadah Kak Asmi, dadah Kak Karin, Kak Kumi Suda, Kak Paut, Kak Eren, Kak Azahra. Azahra. Kak Kumi Suda, Kak Zainul, Kak Paut, Kak Depay, Kak Generasi 9, dadah Kak Dilgudil, dadah Kak Iftia, dadah Kak Adi, dadah Kak Zee, dadah Kak Valjiri, dadah. Semua dadah. Sampai ketemu di teater.